Hey guys, petang ini kita nak masak ayam. Ini ayam. Ayam pun ni ayam tua, ayam sudah telurnya. Tapi sudah bagi setengah. Setengah tak habis masak. Sekarang kita nak masak dia. Ini dia guys. Saya akan masak dia gunakan clay pot nanti. Ini bahan-bahan dia guys. Cara cili, ini buah kantan dan bawang putih, bawang merah, halia dan itu saja dengan halia. Ya, itu saja guys. Okey guys, sekejap lagi kita start buat ya. Saya nak potong ayam ni dulu. Guys, sekarang ini kita punya ayam yang kita sudah letak tadi, kita potong. Sekarang kita simpan lada hitam ya. Lada hitam. Banyak sangat lada hitam ni. Okey. Dan wow dia dengan lada hitam. Sikit jin motor season ni dulu. Lepas nanti kita goreng dia dulu. Okay guys, stay tune. Okay, ini dia punya perisa. Saya pun perisa sikit. Okay. Ya, baik dia masuk dalam punya isi. Okay guys, kuali kita tunggu panas dah. Clay pot dengan kuali clay pot. Dan guna minyak ni, guys, kita ada guna minyak ni ya. Goreng untuk goreng dia punya perincah dulu. Okay guys, kita goreng dia, bawang dia, halia dia, dia punya bawang putih semua lah, sekali kita goreng. Ini kerepak dah. Kita goreng sampai bawang dia bau wangi. Ayam. Ini ayam masak spesialnya ni. Kecap. Kita ada ni, ni arak putih kita simpan juga nanti. Okay guys, bawang pun sudah kuning, membawa harum. Sekarang kita simpan kita punya ayam. Goreng punya ayam pula sekarang. Thank you.
Dulu. Oke. Stop. Simpan dia cili sikit dengan itu. Kita simpan oyster sauce dia ni, bukan oyster, mushroom sauce. Mushroom sauce. Dan menyimpan 2-3 sudu, 4 sudu pun boleh. Kenal dia. Ini mushroom sauce. Itu kita simpan ke pedas. Saya tak ada simpan garam tadi. Saya cuba simpan aja di motor dengan rencah saja. Sebab waktu saya ada simpan kicap tu lah, saya tak ada simpan garam. Oke, saya ada simpan kicap pekat. Kicap pekat. Oke, ini kicap pekat. Emang sedap guys. Oke okay guys, saya simpan gula 3 sudu, 9 gula, 2 sudu. Ini memang masak spesial ya. Ini mesti bubuh air sebab ayam ni ayam tua, so kita nak bubuh air ya, per air. Kita akan masak dia sampai dia air dia kering, supaya dia lembut. Oke okay guys, stay tune. Oke okay guys, kita tengok kita punya ayam tadi. Oh, ini dia. Ini masih banyak air lagi guys. Kita coba dia punya tusuk dia. Oke, kita tutup balik, dia belum lembut lagi. Oke guys, stay tune. Oke guys, sekarang saya sudah masak. Wow. Oh, there guys. Coba air pun
sampai kering. Ayam kita buat ni. Okay. Kita simpan dia punya wine, guys. Wine tu dia. Dan wine dia. Okay, cukup. Okay. Dia gaul dia, guys. Saya dia rasa sedap. Okay, guys. Sekarang saya tutup api dia. Kita coba dia sikit. Itu dia, ayam dalam clay pot. Ayam Hubble. Tengok, guys. Dia punya sup pun sudah cantik. Dia kuah. Memang best, guys. Sedap, guys. Kita coba isi dia, guys. Sudah isi dia. Masih panas. Buat panas ke? Sedap kan? Okay, sekarang kita nak cuba kita punya lauk yang kita masak tadi. Yang ini lauk ayam klepot. Kita cuba ni dia, guys. Okay. Saya nak bagi sama isteri cuba juga dululah. Itu dia. Thank you. Okay, guys. So, sebelum kita makan, kita ada berdoa. Okay, guys, kita nak makan. So, jangan lupa, guys, jangan lupa like, share and subscribe to our channel, guys. Our video, kita punya video. Jumpa lagi, guys, dalam video-video yang akan datang, guys. Okay, guys. Okay, kita makan, guys. Kamu tak makan sama-sama saya makan sendiri. Okay, guys, bye.